saya kan memberikan surat juga presiden supaya uang dicairkan 2 bulan itu 27-27 mau bayar tunjangan raya punya apa saya. Namun Menteri Keuangan menahan uang kami, artinya hak pemerintah sudah dikurangin, masa ditahan lagi. Bulan Mei 27 miliar lebih, bulan Juni 27 miliar lebih, akhirnya saya nggak bisa membayar THR pegawai. THR pegawai saya 38 miliar, sedangkan uang saya tertahan di sana 54 miliar lebih. Kok udah dikurangin jauh-jauh lah, jangan nahan uang daerah. Ini kalau lihat semua Pak, dengan itu KPU nggak bisa berjalan. Ini kan pemilihan juga KPU. Bawaslu nggak bisa jalan, kan mereka nggak minta uang. Saya, yang namanya penerimaan COVID ini sekitar paling 15% Pak. Karena hotel, restoran, hiburan semuanya nggak jalan. Pak, terkait yang dana terpusat, emang apa sih permintaan kita tadi ke ini? Ya, saya minta dari kementerian ya semua bantulah bagaimana dana kita yang ditahan oleh Menteri Keuangan bulan Mei 27 miliar, bulan Juni 27 miliar, supaya segera dicairkan. Karena kita akan ngebayar apa namanya tunjangan hari raya pegawai nggak kebayar, karena uang itu ditahan. Kalau itu terbayar, dibayar, nggak ada masalah. Yeah.